Coba buka dulu. Ya oke, soknya tapi. Berantem dia. Terus habis itu di sini udah pada pecah. Dalamnya juga rada pecah. Kayaknya masalahnya sih di sini. Balik lagi. Udah mandi bang? Belum. Ntar ini benerin kaki-kaki Greco. Ada bunyi-bunyi dikit dari sebelah depan kanan. Analisa sementara harusnya link stabilizer atau karet stabilizernya aja. Lagi dibuka dulu bagiannya kiri ke makanannya. Biar dilihat kira-kira mana nih yang ngobrol nih. Yang kiri bang. Yang kanan malah aman ya. Oh iya, goyang sana lebih keras ya. Tapi kenapa di kaki berasa yang kanan ya? Kadang-kadang nyaruk suaranya. Jadi yang kenal linknya ini, bukan karetnya? Karetnya juga. Karetnya juga. Katanya gara-gara sering kena AC sih. Kalau lihat-lihat di ini AC. Kan air AC-nya turunnya ini. Pas ini, pas kena di karetnya jatuh. Ini beda lagi, yang turun bang. Oh. Ini beda lagi. Kalau ini tekstil ini. Kalau lembek banget. Berkodek semua ya. Blok dia. Tapi bunyinya dari sini bukan? Oh, ini gantian. Pokoknya yang bunyinya aja. Oh, beda-beda, Jul. Nah, itu tuh yang pecah tuh kalau lihat tuh. Iya, itu yang yang itu yang pecahnya. Yang ini 125 kiri kanan kan? 125-nya kiri kanan kan? Satu. Oh, satu. Yang rusak yang kiri. Yang ini yang kanan, yang masih yang lama. Ini kiri ini. Yang yang masih bisa pakai dulu aja, Bang. Yang enggak bisa yang udah parah baru ganti duluan. Sama. Ini gantian juga enggak tahu pakai mobil apa. Ini orinya kayak gini. Ini kena air hujan, kena air cuci berkarat semua. Tapi belum bergaris nih, masih aman rem. Ini dia yang diganti, karet stabil. Asik. Diterawang dulu, diterawang. Ini dia nih karet stabilnya. Buat kalian lihat. Yang lamanya. Mari kita lihat ya. Kalau misalnya dilihat sekilas sebenarnya memang enggak terlalu kelihatan ada rusaknya di mana gitu. Kita coba nintar lewat jalan duduknya hilang apa enggak nih. 3 hours later. Kenapa bautnya, Bang? Selek. Berantem dia. Rumah tangga nih. Kayaknya sih. Bisa tangga. Juga berarti dari sini bunyinya. Iya, bisa. Ya, tapi ini mah pelutukan doang. Oh, iya. Ini sudah diganti karetnya tapi masih bunyi. Kayaknya bukan karetnya nih. Ini lagi dibuka lagi buat cari tahu kira-kira apa yang bunyi dari dalamnya. Kayaknya bakal makan waktu yang lama, jadi nanti kita lanjut lagi. 3 hours later. Ngecek sok. Udah langka ini kayak gila. Merek Revindo ini. Coba buka dulu. Ya oke, soknya tapi kelihatannya sih masih balik. Setelah dilihat lagi kayaknya gue tahu nih masalahnya nih. Ini udah nggak kenceng lagi, ini benar-benar kendor batu gitu. Terus habis itu di sini udah pada pecah, dalamnya juga rada pecah. Kayaknya masalahnya sih di sini. Jadi dia nggak kenceng begini lagi loh. Kan kalau yang baru tadi kenceng dia di sini gitu, ngebukanya juga agak keras gitu. Nah, ini benar-benar udah lebay banget tuh. Selesai sudah, kita sudah berhasil untuk menghilangkan bunyinya. Tapi sebenarnya masih ada sedikit, tapi itu kecil banget suaranya, tek 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 di bawah. Tapi so far nggak mengganggu lagi, nggak seperti orang ditendang dari belakang. Ini tuh
suaranya udah enak sih. Sebentar, ganti gigi. Ini jatuhnya udah jauh lebih nyaman daripada yang tadi tuh sebelum dibenerin. Karena sebelum dibenerin tuh bunyinya sangat mengganggu. Dan yang gak enak aja setiap jalan rusak, masalahnya itu bukan cuma pas di polisi tidur aja. Jadi akhirnya gue belum tahu nih gue ngabisin berapa, kira-kira ya 200-300an lah buat si karet stabilizernya. Kalau kalian bilang mahal banget ya memang kalau lihat harga online segitu, cuman kan di sini kejamin barangnya pertama, yang kedua dipasangin juga gitu. Toh gue belum berani untuk bongkar kaki-kaki sendiri. Mungkin suatu saat kita akan punya project untuk bongkar kaki-kaki sendiri, let's see lah. Dan so far enak sih, ternyata tadi permasalahannya bukan di karet, meskipun karetnya di video sebelum ini kan gue bilang gue udah ngerti nih longgarnya di mana, rusaknya di mana gitu, udah mulai getas gitu. Jadi getasnya tuh kayak ada retak-retak gitu loh di dalam karetnya. Jadi kalau lihat sekilas memang nggak kelihatan, jadi harus deket banget, serius banget liatnya biar kelihatan tuh kerusakan-kerusakan kecil-kecil tapi kayak sobek gitulah. Akhirnya diganti. Ya sebenarnya nggak rugi sih, lambat atau cepat itu tetap harus diganti juga, jadi nggak ada ruginya sudah diganti. Nanti total biayanya gue tulis di akhir karena sampai sekarang abangnya belum balas nih, harus bayar berapa ke abangnya itu buat benerin si karet stabilizernya dan komponen yang di apa sebutnya ya, dipasin lah ibaratnya, ada yang glodak-glodak, mungkin sebabnya dari itu juga tuh tadi udah dipasin sama abangnya. Ntar gue jelasin pakai ilustrasi gambar ya, ntar gue cari gambar ya di internet, gue kasih tahu ini loh yang dikencengin gitu. Jadi ada kemungkinan pas kalian ganti karet ternyata suaranya masih ada, bisa juga komponen itu juga yang bikin suara. Jadi abis ini lanjut ke gambarnya, let's go. Nah kita selesaikan aja videonya, jadi kita jelasin dari gambar aja karena tadi lupa banget nih, karena gue bener-bener merhatiin dia masang, ngebuka dan masang si komponen kaki-kakinya, jadi gue kayak lupa ngerekam gitu. Ternyata tadinya kan yang dikiranya rusak tuh di bagian sini nih, karet yang sini nih, yaitu namanya karet stabilizer, sudah diganti dua-duanya. Suaranya lumayan hilang tapi tidak maksimal, ada suara sedikit lagi taktuk-taktuk. Pas dicari ini beneran dibongkar, ini ban dilepas, ini dibongkar, shocknya dilepas dari kaki-kakinya, dan ternyata masalahnya ada di atas sini. Gua nggak tahu ini namanya apa, tapi pernya aman, shocknya aman, tapi diantara ini nih kalian harus perhatiin kalau dia tuh ngebuka, dia suara duk-duk-duknya ini karena ininya renggang nih. Ternyata cuma tinggal dikerasin doang, cuma dikencengin dan ya lumayan maksimal lah suaranya hilang. Meskipun kalau mau didengerin baik-baik emang tetap ada, tetap kecil banget, jadi jauh lebih baik gitu. Jadi ini yang pertama nih, yang ini. Terus kedua si karet stabilizernya diganti. Nah kalau misalnya ternyata ini nih link stabilizernya ada masalah juga, itu harus diganti. Pokoknya kalau suara duk-duk-duk kemungkinan besar antara karet atau ini. Tapi kan khusus kasus gue yang kali ini agak aneh ya. Ternyata cuman di sininya nih masih kurang kencang, abis itu udah fine sih suaranya. Gitu deh kira-kira kita jelasin pakai gambar lebih baik, lebih gampang dimengerti lah. Ini dari websitenya Dokter Mobil. Dan gitu aja how to treat kali ini. Kalau kalian suka boleh like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya atau vlog-vlog bengkel selanjutnya, supaya mungkin ada ilmu yang bisa diambil dari vlog-vlog ini, jadi kalian nggak perlu ngeluarin duit lebih lagi kalau mau ke bengkel, jadi udah tahu permasalahan mobil kalian di mana. Gitu aja dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye, thank you guys sudah nonton. Your name is. Sacrifice for the speed.